selamat datang kembali. So tadi yang mungkin semalam korang tengok kita orang pergi ride kan. Dah pergi pantai, semua dah makan roti canai bagai. So ni sambungan dia lah sikit. Kita orang kita nak pergi dekat kedai kopi, kedai kopi Vietnam. Kawan-kawan KTM juga yang buat. Jadi kita pergi support-support mereka. Korang nak try kopi baik ya. Kopi Vietnam dekat Subang Perdana. Nanti saya tunjuk tempatnya kat mana. Sebab tadi ingat ramai yang balik, tapi ramai juga yang tak nak balik. Saya tengok belakang. Belakang ada sikit, depan ada banyak. Ramai yang tak nak balik, saya tunjuk. Yang ni perempuan ni. Yang ni lady pendek, rendah je 150 something. Tapi dia boleh bawa duke lagi. Kita ada dua lady bikers lah. Satu yang ni, satu yang depan tu, dua-dua bawa 250. Ada separuh dah pergi Luyam, macam tu lah. So tinggal berapa-berapa geraknya mungkin. Tapi lebih 10 biji juga ni, berapa gerak pun. Tapi yang bestnya, semua ada, semua jaket KLS. Mari tengok, dapat sikit. Semua jaket KLS, semua tunduk mengarut dan semuanya. Wah, semua dah pakai jaket. Apa hal dia ni? Pergi. Layan kan? Layan kan? Tengok belakang. Oh ada, ramai hit. Oh tu, letak-letak lah. So bumper. Sekali-sekali dapat ride yang ramai-ramai macam ni kan. Semua dah jarang, dah lama tak terlepas. Memang best lah, sebab yang best dia semua sama. Bukanlah racist ke apa, tapi itulah kan, bila macam mana cakap lah, dia jadi lagi seronok lah. Sebab kita motor tak banyak sangat kat jalan, tak macam motor-motor lain lah, jenama lain kan. Kita macam yang pakai semua menyorok-yorok kan. Kadang-kadang je keluar dia simpan. So bila sekali keluar macam ni, semua motor sama, dia jadi best. Kalau korang rasa faham kot rasanya macam mana kan. Korang pakai satu jenis motor, semua geng-geng yang sama je keluar kan. Memang best, memang menarik. Orang tengok pun macam alamak, apa benda ni kan. Tapi biasanya kalau orang yang tak tahu, kalau kita tengok kita orang ramai-ramai macam ni, kalau ada yang macam dia nak tahu apa benda kan, dia akan tanya tau, ni motor apa bang? Oh KTM, baru tahu. Oh ada KTM, ada motor macam ni rupanya. KTM ada motor. Baru dia orang tahu kan. Baru tahu, sebelum ni tak tahu. Tak pernah tengok pun. Motor tak banyak jalan sangat. Motor pun tak banyak sangat di jalan raya sekarang inilah. Tapi sekarang ni kira banyak jugalah. 2 tahun lepas, 3 tahun lepas dia kurang sikit lah. Macam masa saya pakai tu, memang susah nak tengok Duke V2 ni dekat jalan. Memang susah. Kalau jumpa kat ujung lah, memang angkat tangan lah kan. Tapi sekarang ni macam tak susah sangat lah. Tapi dia tak banyak sangat, tapi ada. Ada 390 pun kebanyakannya dah habis stok dah. Se Malaysia, satu Malaysia yang baru dah habis stok dah. Memang tunggu yang baru, yang apa, sebab ada V3 sekarang. So korang siapa yang nak 39 tu dah, nanti kalau baru lah. Kalau apa, kalau macam grey, dark grey tu kan. Tu best sikit tu. Dia lain sikit lah. Exhaust pun dah luka bawah. Dia dah macam BX6 tu. Oh, kami corner lagi. Dah BX6. BX6 punya style. Katanya ada quick shifter. Macam tu kan. Built in hardware quick shifter. Tapi kena bayar lah untuk unlock. Dia macam Avenger 39. Lebih kurang itulah. So macam biasa lah, kalau kita ride macam ni, kalau dengan saya, memang semua ada lah. Kita tak ada pilih kasih bagai. Daripada sekecil-kecil sampai ke besar-besar, nak join tak ada masalah. Okey saja. Kan, tapi kalau ada paket jaket limited edition KLS ni, fuh, lagi meletup bang. Sorry lah, memang tak boleh beli dah. Tengok semua jaket, fuh, ngam. Belakang dia macam tu kan. Ni semua team KLS lah. Dan di sana tu, di belakang tu, jalan jom. Separuh dah gerak, sebab tadi kita 30 biji rupanya. Sekali-sekala kita tarik kan.
Lemau juga bang. Bawa 80, 100, 80, 100. Kadang-kadang lemau, boleh ngantuk. Sekali-sekala kita tarik. Apa dah? Okay. Uish. Oh, semua ada jaket lah. Semua berjaket. Memang nampak happening lah. Havoc lah. Kau sampai ke belum? Saya pun tak tahu kat mana pernah pergi. Tapi dari arah ini tidak tahulah. Ha, kita ride macam ni santai-santai je kan. Sonok, tak ada yang laju sangat, tak ada yang slow sangat. Ha, kalau rasa mengantuk tu rembat dulu sekejap, lepas tu relax. Nanti dia orang sampai lah. Macam ni kan, tengok belakang mak. Alamak ai. Boleh lagi. Macam ramai dah pula. Kan, relax je sebab kita ada yang semua sisi ni 690, kita ada 200, ada yang baru nak apa? Baru belajar-belajar bawa motor sisi besar, baru belajar-belajar bawa motor tinggi kan. So kita relax-relax sudah. Macam tarik bila perlu kita tarik. Kan? Macam ni boleh. Berjalan tak elok. Bila perlu sajalah. Sebab ni ada perempuan, kita ada dua perempuan sekarang hari ni. Ada yang bawa bini, macam-macam ada. So kita relax-relax je. Kita dah nak sampai ke lokasi. Dah nak sampai dah. Ui, panas hari ni. Memang panas teruk. Mungkin petangkan hujan ke, tak tahulah. Tapi buat masa ni memang cantik lah. Memang cantik. Okay, masuk kiri, masuk kiri, masuk kiri. Masuk kiri, 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 kiri. Apa bunga kot ni? Mari, mari. Okay, nak sampai dah. Sampai dah pun. Dah sampai dah pun. Ui, ramai orang makan dekat mamak ni. Sedap kot. Okay, dah sampai. Okay, jom. Habis ngam. Boy, panas berkicap ni tadi. Kita minum kopi jap, mungkin makan-makan dekat kedai ni, lepas tu kita gerak lah. So kita jumpa lagi dalam video datang. Jangan lupa share dan subscribe. Assalamualaikum.